pembantu deketin pacarnya temen gua. Sudah mulai gak ngantuk kan? Sudah mulai gak ngantuk, Bu. Sudah mulai gak ngantuk, kan? Ada, Bu. Ayo. Bu, sudah lah, Bu. Mendingan gini aja, kawinin saya sama dia. Pokoknya sehat selalu buat anak ibu ya. Amin. Bu, kok di rumah sudah nan kayak gini aja, Bu. Dro, hati-hati ya, Dro. Waduh, ada telepon nih, ada telepon nih. Apa sih? Ini live Instagram. Oh iya betul. Hai guys. Hai guys. Hai Rudy, hai Ahmad. Ini follower aku dua orang ini. Ya siapa tahu kan dari dua orang ini kan nyebar promonya. Hai, aku lagi bantuin ibuku, ini ibu aku. Kita dagang donat nih. Tuh, donatnya. Enak loh donatnya. Nih, donat kocok. Ya udah, pokoknya kamu jangan lupa rajin sekolah karena ibu itu udah susah banget cari duitnya. Iya, Mak. Ya? Pokoknya aku mah enggak ada malu-malunya, Mak. Yang penting dari hasil donat ini bisa bikin aku sekolah tinggi. Pintar. Aku mau sekolah di lantai 26, Mak. Boleh-boleh, Nak. Yang penting kamu sekolah di lantai berapa aja terserah, ya, yang penting kamu pintar ya. Iya, tapi aku enggak tahu, Ma. Aku sih pengennya sekolah di lantai 26. Cuma kayaknya sampai lantai 3 kaki aku udah gemeter deh. Udah takut, Ma. Takut tinggi, Ma. Ma, enggak mau coba bikin kue yang lain selain donat. Maksudnya biar ada variasinya, Ma. Aku kemarin lihat YouTube, Ma. Aku lagi belajar pengen bikin lontong isi pulsa. Iya, lumayan. Ya kan? Iya kan tiba-tiba begitu makan, wah apa ini pulsa, lumayan lah. Bonus, Mbak. Boleh. Mas, setuju gak? Setuju, setuju. Aku sih enggak. Yaudah nih, ibu pulang deh kalau gitu. Yaudah, kamu pulang? Lupa nih ibu tadi, kamu ketinggalan. Makanya lain kali jangan ketinggalan lagi, ya, nah. Ibu kan mesti bawa, mesti naik ojek mahal kesini. Iya, Mbak. Mesti ngirit, Ma, ya. Mbak juga mau kerja ya? Makan yang banyak. Makasih ya, Mbak. Dibikinin nasi sama telur dadar. Aku lapar deh rasanya. Eh, kamu jual donat? Iya. Aduh, cantik ya teman kamu ya. Iya, Mak. Ini kenalin teman aku, Mak. Halo. Siapa namanya? Namanya Fuli, Tante. Oh, saya ibunya Wendy. Oh, iya. Cantik loh anaknya. Kita seumuran. Kita seumuran, Ma. Kita seumuran. Ya udah, Ma, kalau mau berangkat kerja enggak apa-apa dah. Ntar kasih tahu alamatnya di mana ya. Oke, ya udah Ibu pergi dulu ya. Tolong jagain ya dia. Iya, Ma. Ya, Mama hati-hati. Kamu mau beli donat? Iya, ini kamu emang jualan donat. Iya. Tadinya jualan pelek enggak laku. Aku mau dong. Satu ya. Nih, kayak gini nih. Tuh, gini donat kocok namanya. Mau. Kayaknya biar... Sendiri aja deh, nih ada nih. Ya udah oke. Aku kocok sendiri ya. Ya kamu kocok sendiri dah. Ya. Mau donat gak? Murah kok. Ayo dong deh. Beli dong donat ini enak banget sih pasti. Iya. Ini donat kocoknya itu. Iya donat kocok. Iya kamu. Nah, ini buat kamu. Uangnya mana?
Oh iya, berapa? 5.000 aja. 5.000, yaudah kok kasih 50.000. Wih! Udah mau aku bantuin makasih ya. Jualan. Makasih donat tetepnya. Makasih ya. Bye-bye. Randy, karena aku sama kamu terharu banget, jadi aku beli semua donat ini buat kamu. Ih gak usah, ya. Udah jangan-jangan. Kenapa? Aku... Kalau kamu mau beli donat, beli aja seperlunya, nggak usah semuanya. Aku nggak mau dikasihanin sama kamu, nggak usah. Ayo dong, beli semua dong, beli semua dong. Dalam hati, dalam hati, dalam hati. Nggak apa-apa, ini aku terharu sekali sama kamu. Enggak. Kamu anak yang hebat buat bisnis. Apa-apaan sih? Oke, jadi ini yang bikin donat siapa? Mamaku. Jadi kamu bikin apa dong? Ya aku cuma bantu jualan doang. Oh. Anak pembantu deketin pacarnya temen gua. Bukan bohongan. Beneran bos, bohongan. Beneran bos. Reni. Siapa Reni? Nih. Siapa Reni? Ngapain kamu di sini? Aku di sini cuman bantuin jual. Lu goda-godain cewek gue. Lu enggak mandang-mandang gue, siapa gue ngeliat lu susah nih. Iqbal, maaf nih, gue kan... Lu sembarangan manggil-manggil gue, Iqbal. Lu siapa sih? Amiruddin. Lu gak tahu kalau dia ini cewek gue? Ih, gue gak tahu, Bang. Terus kenapa lu deketin dia? Ya, Abang. Bang, maaf. Abang kenapa marah sih? Abang kan dari SMA lain. Lu manggil gue Abang. Gue tuh bapak lu. Bukan bapak. Dan kamu gak usah deh sok-sok bantuin dia bikin-bikin donat. Lu tuh kaya, gua miskin. Kebalik. Lu tuh orang miskin ya. Gua tuh kaya, kalau gua mau di sekolahan gua beli. Tapi gua pikir-pikir buat apa gua beli di sekolah. Buat apa? Buat apa? Buat apa gua? Kan kekayaannya ada banyak. Mobil ada. Iya. Bal, sorry ya. Gua dari tadi cuma dibantuin sama Silvi. Gua bukan Iqbal. Lu kalau mau ngatain gua miskin, it's okay. Tapi itu harga diri gua jatuh di situ. Oh, lu berani? Dia nantang. Lagi ditantang, bos. Lu nggak usah kayak gitu. Gua tuh kan ngomong tuh maksud gua biar lu takut. Tapi kok lu berani sih? Oh, lu nggak tahu gua punya ilmu petir menggelegar di langit. Oke, lu boleh lawan bos gue, tapi biarin bos gue minum dulu. Oke. Okay? Yeah. Oh. Setelah dia minum, dia bakal melawan lu. Iya. Yeah. Siap bos. Gue nih punya batu ginjal. Makan. Ya elah, si Silvi udah tua dikasih gula ya. Ngantuk. Seperti membunuh kamu. Jahat. Ya, membunuh seperti. Ya elah. Cuma sampai 2 segmen gak apa-apa ya. Bentar lagi tidur nih orang. Lawan bos. Gue bukan Jackie Chan, bos. Bung Sayuk. Diki! Siap, bos! Pakai jaket dingin gue nih. Buat apa dibuka? Lu lepas! 1, 2, 3, go! Tanggung jawab lo, tangan gue gak bisa balik. Oh, ternyata boleh juga lo. Ayo,
Sini. Nah. Lu gak pada ngomong, kita satu kelas sama teretan muslim. Kalian ini di sekolah malah bertengkar. Iya Bu, yang mulai Bu. Kalian ini udah tua, pura-pura jadi anak SMA gak apa. Ibu nih. Ini kan Ibu kepala sekolah di sini. Saya kan kepala sekolah Anda, masa kalian gak tahu? Gue pikir kepala gudang. Kepala sekolah di sini. Kan ributin apa sih, ha? Ini Bu. Iya Bu. Saya dagang donat. Silvi ngebantu. Dia gak terima, Bu. Dia ganggu pacar saya, Bu. Ini pacar saya. Tidak ada alasan. Di sekolah tidak boleh bertengkar. An. Kan pukul aja, Bu. Dia mau. Kan pukul aja, Bu. Andre, sini. Kamu sini. Andre dan Wendy, saya skors. 3-1! Keren bos, ini maksudnya dia yang diskor apa saya yang diskor sini? Bu, ibu kalau mau skor saya, suara ibu harus tanya dulu. Sangkut, selek. Tadinya ibu... Karena gak ada gula nih! Tadinya ibu mau panggil orang tua kalian masing-masing. Nah, tapi karena kebetulan udah tua nih, panggilnya. Bu, panggil orang tua aja Bu, kalau begitu Bu. Tidak. Saya akan panggil orang tua. Tidak, ibu tidak boleh minta panggil orang tua saya. Kalau mau ibu manggil, izin dulu sama istri saya. Pokoknya, sehat selalu buat anak ibu ya. Amin. Bu, kok di rumah sudah dandan kayak gini aja Bu.